Festival. Hari ini Nanata sedang menghadiri acara pembukaan Sadikin Park Gallery dan juga Lomba Lukis Sejauh Bali. Gimana keseruan aku hari ini? Ikutin terus ya! Saya seneng banget nih Pak, biasanya nonton di TV, sekarang bisa langsung ketemu sama Pak Sadikin. Eh Pak, saya mau tanya, udah berapa lama sih Bapak menggeluti profesi ini? Menggeluti profesi ini sudah mulai resminya sebagai secara profesional 1989. Tapi dari taman kanak-kanak sudah suka melukis. Oke. Saya paling tertarik dengan lukisan ini Pak. Harimau marah. Filosofi dari harimau marah ini gimana sih Pak? Untuk kehidupan? Harimau adalah binatang yang paling anggun, juga paling ganas ya. Jadi di sini mengibaratkan dunia kehidupan saya sama dengan kehidupan yang seperti pertengkaran ini. Jadi kita harus selalu eksis dan kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan suatu kemenangan. Seperti itu, selalu eksis dan selalu berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Pak, untuk proses pengerjaannya sendiri untuk lukisan sebesar ini berapa hari ya Pak? Saya kan punya aliran impresionis ya. Jadi cuman 2 harian udah selesai lah. 2 hari Pak? Iya, ini. Betul. Betul. Jadi prosesnya dengan kecepatan dan yang penting kita mengeluarkan bentuk apa yang kita maksud, temanya termasuk. Jadi orang sudah melihat begitu kena ya udah gitu. Oh ya Pak, dengan pembukaan Sadikin Park Gallery ini harapan Bapak kedepannya seperti apa sih? Ya, harapan bahwa para seniman itu paling tidak kesejahteraannya terangkat, lebih baik dan mempunyai edukasi kepada masyarakat, termasuk pemahaman supaya masyarakat itu tidak melihat bahwa seniman selalu beridentik yang nggak punya, yang nggak sukses, yang acak-acakan, yang amburadul dan sebagainya. Tapi pembentukan ini memberikan kesan agar bahwa seniman itu ke masyarakat, oh ternyata seniman juga mampu, juga, nah itu. Terima kasih banyak Pak Sadikin. Sama-sama. Lanjut lihat-lihat lagi karya dari Pak Sadikin dan lihat lomba lukis sejauh Bali. Oke, baik-baik. Sama-sama. Mari-mari. Gimana nih keseruan Nanata hari ini? Tadi kita udah lihat koleksi yang ada di Sadikin Park Gallery dan kita juga udah ngobrol dengan Pak Sadikin. Buat kalian yang pengen dan tertarik banget dengan lukisan Pak Sadikin, kalian bisa langsung datang aja ke Sadikin Park Gallery. Oh ya, kita tadi juga udah lihat keseruan peserta lomba lukis Sejauh Bali. Dan acara ini disponsori oleh Indana. Jadi jangan lupa kalian buat subscribe YouTube channel dari Indana, nyalakan loncengnya, ting-ting-ting, dan juga komen ya. Dan yang gak kalah penting, kalian harus follow Instagram dari Indana, Indana_ID, karena banyak info-info menarik dan juga kuis berhadiah. Terima kasih Persipol sudah menemani Rarata hari ini. Sampai jumpa, bye-bye!